Salam Jasmera para sahabat baik. Selamat datang kembali di Omboban Channel dalam acara Omboban Bertato, bercerita realita dan tokoh. Dalam episode kali ini kita akan bercerita realita Benteng Concordia, cikal bakal Kota Kupang. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, like, comment, share, dan subscribe. Kami perlukan agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Salam Jasmera, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sebagai sebuah pusat kedudukan VOC yang berupa benteng, lambat laun benteng VOC yang bernama Fort Concordia di Kupang semakin bertumbuh. Pertumbuhan benteng ini erat kaitannya dengan usaha VOC untuk menaklukkan raja-raja di timur dan sekitarnya. Usaha VOC menaklukkan raja-raja di timur dan sekitarnya memerlukan banyak anggota pasukan. Anggota pasukan tersebut tidak saja berasal dari orang kulit putih, tetapi terutama dari kalangan penduduk pribumi yang bersahabat atau setidak-tidaknya tidak menentang VOC. Anggota-anggota pasukan ini tinggal dengan keluarganya di luar benteng sejak kedatangan VOC pada tahun 1653 di Kupang. Telah ikut pula orang-orang dari Solor, mereka menjadi tentara VOC dan merupakan pasukan pribumi pertama dari kekuatan VOC yang ikut mempertahankan Benteng Concordia. Orang-orang asal Solor ini akhirnya ditempatkan di luar benteng, di dekat pantai, di tempat yang nantinya akan menjadi Kampung Solor. VOC dalam politiknya di setiap tempat baru berusaha mengadakan pendekatan dan persahabatan dengan penguasa-penguasa setempat. Kontrak pertama telah ditandatangani di antara VOC dan 5 raja kerajaan kecil, yakni Kerajaan Kupang, Sonbai, Amabi, Tabenu, dan Amfoan. Pada Desember 1653, kedudukan VOC di Kupang telah diserang kelompok Topases atau orang Topas, juga disebut Portugis Hitam atau Bidau. Terutama adalah keturunan campuran prajurit, pelaut dan pedagang Portugis dengan wanita India dan Melayu yang bersekutu dengan kerajaan Amarasi di dekat Kupang. Dalam penyerangan ini, desa-desa di sekitar Kupang dibakar. Desa-desa yang berjarak 3/4 mil dari Benteng Concordia diserang. Penduduknya banyak yang menjadi korban, di antaranya 206 penduduk yang sebagian besar wanita dan anak-anak dibunuh dan dipancung kepalanya. Akibat serangan ini, beberapa raja sekutu VOC berlindung ke dalam benteng. Bahkan penduduk asli Kupang, yakni suku Helong, terpaksa mengungsi ke Pulau Semau di dekat Kupang, diambil dari buku H.G. Skuld en Nordult tahun 1969. Akibat serangan dari raja-raja pedalaman yang bersekutu dengan Topases menyebabkan kedudukan VOC di Kupang selalu terancam. Demikian pula desa-desa di sekitar Kupang dan para sekutu VOC merasa tidak aman. Untuk memperkuat kedudukan VOC di Kupang, Belanda mengirimkan pasukan bantuan di bawah pimpinan Arnold de Flamingo pada tanggal 8 Juni 1856. Dari Kupang, Arnold de Flamingo melakukan serangan 2 kali ke Amarasi yang bersekutu dengan Topases di bawah pimpinan Antonio de Hornay dan Mateus da Costa. Namun pertahanan Amarasi terlalu kuat
untuk ditembus. Arnold de Flamingo yang mengerimkan 6 detasemen pasukan di bawah pimpinan Letnan C. Keller kehilangan 8 prajurit, tewas dan 40 luka-luka. Dalam serangan ini, seluruh kekuatan pasukan Arnold de Flamingo menderita kerugian 37 orang tewas dan 54 orang luka-luka dalam menghadapi pasukan musuh yang dipimpin Baltasar Gonsalves. Setelah menderita kekalahan, Arnold de Flamingo mengundurkan pasukannya ke Benteng Concordia di Kupang. Dengan kekalahan dalam ekspedisi tersebut, Arnold de Flamingo merencanakan pemindahan Benteng Concordia dari Kupang ke Pulau Rote dengan pertimbangan Pulau Rote kaya akan bahan makanan, penduduknya cakap sebagai prajurit, letaknya agak jauh dari kerajaan yang melawan VOC di timur dan mudah di bawah pengawasan VOC. Rencananya akan dibangun sebuah benteng yang dapat menampung 60-70 orang yang terletak di pantai utara daerah Termanu yang bernama Namo Dale. Ternyata rencana pemindahan tersebut tidak pernah terlaksana, sehingga Benteng Concordia tetap merupakan pusat pertahanan VOC di timur. Pada tanggal 11 Februari 1659, Raja Kupang, Raja Sonbai, Raja Amabi bersama dengan Ter Hos, seorang Opperhoofd VOC di Kupang, pergi ke Batavia untuk meminta bantuan. Raja Kupang diberi bantuan seorang guru bernama Manuel Pais untuk mengajarkan agama Kristen dan mengawasi perdagangan cendana. Pada tahun 1656 sampai 1658, VOC melakukan ekspedisi untuk menaklukkan raja-raja kecil di Pulau Rote, Dengka, Loleh, Ba'a, Paudale, dipaksa untuk membayar denda emas kepada kompeni Belanda. Ternyata pada tahun 1660 terjadi pemberontakan di Pulau Rote yang dipelopori Dengka. Oleh karena itu dilakukan usaha penumpasan. Dengka berhasil dikalahkan dan diharuskan membayar 133 orang budak. Tetapi Dengka tidak dapat melunasi karena hanya mampu menyediakan 33 orang budak. Sebagai hukuman, pada tanggal 19 Oktober 1661, di bawah pimpinan Opperhoofd Kulenberg dari Kupang dikirimkan 900 prajurit, pelaut dari orang-orang Timor sekutu VOC. Sebagai akibat, dalam satu hari di Lole telah terbunuh 500 orang. Di samping itu, banyak penduduk ditangkap dan dibawa ke Kupang sebagai budak. Ekspedisi-ekspedisi ke Pulau Rote mempunyai kaitan erat dengan usaha-usaha VOC mempertahankan Kupang dan memerangi raja-raja Timor dan sekutu-sekutunya. Pulau Rote dianggap sebagai gudang makanan untuk Kupang dan sumber tenaga kerja. Tenaga kerja dari Pulau Rote dan kemudian juga dari Pulau Sabu banyak diperlukan sebagai prajurit VOC. Dari kedua golongan etnis ini merupakan inti kekuatan VOC di Kupang. Di samping kedua golongan etnis tersebut, terdapat pula golongan etnis Solor, Timor dan orang Mardikers atau orang budak yang dimerdekakan. Demikianlah secuil kisah dan cerita Benteng Concordia cikal bakal Kota Kupang. Kiranya bermanfaat dan kiranya menambah nilai sejarah dalam kehidupan kita. Salam Jasmerah.
Saya Titus Jami dari Kupang, NTT, teriring salam damai, cinta, dan merdeka.